Ayat 205, Al-A'raf ayat 205, di situ dikatakan bahwa sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil bil asal wa la takun minal ghafilin. Jadi di situ Allah menyuruh kita sebut nama Tuhanmu di dalam nafsi, dalam dirimu, dalam jiwamu. Ini juga untuk menerjemahkannya itu kesulitan. Karena kata nafs sendiri di surat 7 ayat 205 itu, kata nafs atau dalam jamaknya adalah anfus, anfusihim, anfusahum dan sebagainya. Jadi apa namanya, ketika seorang bayi mau dilahirkan, jadi ketika mau dilahirkan itu diikrar kembali oleh Allah dengan kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka berkata bahwa kami bersaksi bahwa benar. Jadi artinya setiap bayi istilahnya Tuhannya adalah Allah. Menyebal dari itu, kita tidak perlu mengupas yang lain bahwa Allah mengatakan tidak mau artinya kafir. Jadi nafs ini baru muncul setelah bayi itu sudah diberi roh. Tapi kenapa kok istilahnya ikrar itu atau janji atau bai'at itu tidak ditujukan kepada fisik, bukan badan, tapi juga bukan badan roh. Sehingga saya menerjemahkan bahwa nafs itu adalah gabungan antara atau persatuan antara jasad dengan roh. Muncullah kata-kata nafs, dan sekaligus nafs ini juga meliputi seluruh badan. Kalau di ilmu jiwa kedokteran dikatakan bahwa jiwa itu punya apa anggota-anggota sebagaimana badan biasa. Jadi oleh karena itu istilah saya, ketika kita disuruh untuk berzikir di dalam nafs, tentunya kita harus merasakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang menyatakan itu pula jasad. Saya tidak peduli dengan istilah, tapi saya pemahaman saya dan pelaksanaan bagi saya adalah berzikir itu berusaha saya merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikirlah kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tentunya di luar lisan kita, tentunya itu jiwa yang berfungsi. Oleh karena itu jiwa itu hanya merasakan. Jadi rasakan bahwa kita ketika berzikir di dalam hati itu mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Oleh karena itu kalau kita sudah mahir dalam berzikir itu, kadang-kadang zikir 3 kali saja sama dengan sudah 1000. Kenapa begitu? Karena ketika kita berzikir merasakan bahwa kita punya 360 sendi, maka kita ajak sendi-sendi. Jadi kita yang punya diberi kuasa oleh Allah dengan anggota badan kita, kita ajak sendi-sendi kita untuk berpikir entah la ilaha illallah, entah Allah saja atau ma'ul husna, tapi rasakan bahwa seluruh ujung rambut sampai ujung kaki berusaha menyebut. Tentunya kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu balapan lagi nyebutnya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ini 110.000, bahwa pasti ngebut. Nah, sedangkan kita sudah punya, apalagi kalau kita sudah bisa mendengarkan. Misalnya setiap sel darah merah kita ajak, yuk zikir. Memang istilah saya bagi kita mungkin yang tidak mendengar ya tidak ada masalah. Tapi bagi yang sudah mendengar, benar-benar berzikir, ujung rambut pun berzikir. Ada yang lapor pada saya, cerita kepada saya bahwa pada satu saat dia berzikir la ilaha illallah, ternyata seluruh bagian tubuhnya berzikir la ilaha illallah, dan dia juga mendengar seluruh alam pun berzikir la ilaha illallah. Itu pengalaman beliau.
sedangkan yang saya alami istilah saya cuma menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi istilahnya hanya kadang-kadang ya tasbih. Lalu saya tuh bisa menerima karena apa? Seluruh alam itulah makhluk Allah dan setiap makhluk Allah di tujuh langit dan bumi itu pasti bertasbih. Tapi kamu tidak tahu tasbih mereka. Surat 17 ayat 44.